Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Selasa Makna, Menyimai Nilai, Merawat Nalar. Seperti biasa, podcast ini adalah uh, podcast yang disajikan langsung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, LPPN IAIN Ponorogo, yang di dalamnya uh, banyak sekali mengupas berbagai macam Perspektif baik itu dari hasil penelitian maupun pengabdian, dan tentu saja uh, seputar literasi lainnya. Uh, di sini sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Miftahul Khairi. Apa kabar, Bapak? Sehat. Alhamdulillah, sehat, Mas. Terima kasih, Pak, sudah hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Uh, dengan saya, Haidar, sebagai host pada kesempatan podcast ini, uh, kita akan mengupas beberapa hal terkait dengan penelitian, karena memang temanya adalah diseminasi hasil penelitian, Bapak. Ya, Jadi, mas agar, ya. uh, perlu kita profilkan, ya memang yang sudah kita konfirmasi bahwa uh, penelitian Bapak tentang produksi perilaku keagamaan generasi milenial melalui uh, media sosial seperti YouTube, Pak, ya? Ya, yang, yang saya tahu adalah itu penelitian pada tahun 2023 Letap Dimas di Satker IAIN ini ya Pak ya. Yeah. Iya. Dan Alhamdulillah kita juga e mendapatkan informasi bahwa sudah mau diterbitkan ke jurnal yang ada di IAIN Ponorogo seperti Cendekia mungkin Pak ya, yang diberi judul menjadi The Impact of Social Media on the Formation of Religious Patterns Among Millennial Students in Ponorogo Regency. Betul Pak ya? Ya, yeah, betul Mas Haidar. <coughs> Uh, mungkin bisa dipaparkan sedikit, Pak, terkait tentang bagaimana sih sebenarnya proses penelitian ini dan sehingga menghasilkan uh, temuan penelitian yang tentu saja ini sangat bermanfaat ke dalam kegiatan akademik di kampus kita, Pak. Ya, terima kasih, Mas Haidar, penelitian ini penelitian kolaboratif, ya, bukan penelitian individual. Kita berkolaborasi dengan salah satu rekan penelitian kita, Pak Abu Muslim di mana uh, penelitian ini mengambil tema tentang uh, dampak media sosial terhadap pembentukan pola keagamaan pada kalangan mahasiswa milenial di Kabupaten Monado. <tuh> generasi milenial itu kan generasi yang sangat dekat dengan uh, beberapa konten atau aplikasi yang di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari itu E, sangat dekat sekali dengan kehidupan mahasiswa begitu ya, utamanya generasi milenial. Karena <coughs> generasi milenial itu kalau jauh-jauh dari berbagai aplikasi modern tuh kayaknya dianggap kaptek begitu ya. Maka yeah. kemudian anak-anak yeah. e, muda ini bagaimana di dalam pola kehidupan sehari-hari mereka sangat dekat sekali dengan aplikasi-aplikasi tertentu yang itu akan sangat mempengaruhi terhadap gaya hidup mereka, termasuk diantaranya adalah cara beragama mereka tentu, tentu karena uh, generasi milenial itu adalah sekelompok komunitas yang boleh dikatakan modern yeah. begitu sehingga mereka sangat familiar sekali di dalam berbagai kehidupan sendi-sendi kehidupan itu termasuk diantaranya adalah uh, masalah agama mereka bisa mempergunakan salah satu fasilitas uh, media sosial itu untuk menyerap berbagai informasi terkait dengan uh, pola perilaku keagamaan mereka juga. Nah, uh, di dalam teori empiris itu dijelaskan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi diantaranya adalah lingkungan. Uh, menurut teori ini dijelaskan bahwa lingkungan itu bisa dibedakan menjadi beberapa bagian. Diantaranya adalah lingkungan keluarga. Kemudian ada pendidikan, lembaga pendidikan. Kemudian ada uh, masyarakat, di mana media sosial ini adalah bagian dari masyarakat, di mana juga memiliki dampak terhadap cara pandang seseorang, begitu ya. Makanya kemudian kalau dulu itu, mohon maaf, ada bahasa guyon, orang tua itu khawatir kalau uh, anaknya itu salah pergaulan, begitu ya. Nah sekarang ini mulai ada kecenderungan dari Masyarakat tertentu yang kemudian takut kalau anaknya itu salah milih kelompok pengajian begitu ya, sehingga jangan-jangan e, kalau ikut sana nanti pulang-pulang aja berantem orang tuanya. <guluh> Ini yang ya. kemudian ternyata cara pandang itu diantaranya dipengaruhi oleh bagaimana media sosial yang sering diakses begitu. Dan setelahnya biasanya media sosial yang diakses itu menjadi bahan kajian yang pada awal mulanya mereka mungkin bisa berkomunikasi menggunakan media online, media online begitu ya. Tetapi kemudian biasanya ditindaklanjuti di dalam majelis-majelis uh, keilmuan yang dari situlah mereka secara intens akhirnya bertemu dan biasanya dari majelis-majelis uh, keilmuan yang mereka gelar itu penetrasi tentang cara pandang terhadap ideologi-ideologi uh, tertentu itu biasanya diadakan Penguatan ketika mereka bertemu secara langsung, kira-kira oh. begitu Mas Haidar Oh jadi memang kegelisahan akademik ini dirasa cukup penting ya untuk ini ya. Uh, bagaimana untuk mengurai apa sih sebenarnya nanti kecenderungannya begitu ya? Uh, terus bagaimana Pak? Ini kan ada beberapa teori sosial tadi juga disebutkan sedikit, tapi ada beberapa teori sosial tentang konstruksi sosial ya. Maksudnya itu kira-kira bagaimana ketika nanti subjek penelitian ini diteliti, terus pola keagamaan milenial itu, terus operasionalnya kira-kira seperti apa ya? Ya kalau tadi kan teori empirisme itu mungkin sifatnya lebih global, global ya, tetapi ya. kalau uh, teori rekonstruksi visual itu mungkin lebih bersifat teknis begitu ya, sehingga uh, lebih mungkin, Teknis, bagaimana ketika seseorang itu uh, tahapan di dalam memahami suatu uh, tayangan, ya, di media sosial, menurut teori interaksi sosial, itu dijelaskan setidaknya ada tiga tahapan. Yang pertama adalah ada eksternalisasi, kemudian ada objektifikasi, kemudian ada internalisasi. Biasanya, kalau orang itu senang kepada sebuah tayangan, gitu, maka identifikasi yang gampang untuk kita lihat itu adalah bahwa yang bersangkutan itu ketika apa yang dipikirkan itu ternyata cocok dengan apa yang dia lihat setidaknya itu biasanya ngasih simbol itu likes misalnya gitu kan? ya, gitu, ya. kalau kemudian menurut pemikirannya itu wow ini bagus ya maka kemudian yang terjadi adalah di share kemudian dari situ maka kemudian akan mendapatkan pengaruh yang skalanya lebih luas Nah dari situlah kemudian di e, tahapan yang berikutnya, internalisasi, bagaimana cara pandang terhadap e, sebuah pemikiran keagamaan itu pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap e, cara beribadah sehari-hari, gitu ya. E, dan itu tidak pernah kita bayangkan kalau dulu kita di pesantren, misalnya, belajar ilmu agama itu ya langsung kepada kiai atau kepada guru, gitu ya, sehingga dari situlah kita akan peroleh gambaran bagaimana praktek beragama lah. Di era milenial ini, ternyata karena uh, banyak pilihan fasilitas yang bisa diakses, biasanya kalau kita ini tidak punya fondasi yang kuat terhadap pemahaman agama tertentu, maka kemudian yang terjadi adalah orang itu tanpa ada proses berpikir yang dalam, itu biasanya kemudian langsung like begitu yeah. <laughs> ya tanpa kadang-kadang uh, ada proses yang seharusnya itu dilalui. Inilah yang kemudian menurut teori interaksi sosial bahwa tahapan seseorang di dalam e, melihat tayangan itu kemudian bagaimana dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang melalui tiga tahapan ini maka e, bagaimana hal ini kemudian mempengaruhi cara beribadah juga mungkin cara pandang terhadap sesuatu yang kemudian Generasi milenial itu mungkin lebih fleksibel gitu ya memilih tayangan-tayangan yang ada di YouTube kira-kira begitu Mas Haidar Jadi memang uh, studi dan memfokuskan di YouTube itu karena memang YouTube pengaruhnya sangat luar biasa Pak ya kira-kira begitu. Terus bagaimana Pak YouTube ini memang bisa nggak menciptakan identitas keagamaan gitu buat anak muda khususnya yang milenial saya? Kira-kira ada? potensi untuk bisa membentuk identitas apa memang hanya sekedar ya tren saja gitu? Ya sama sebenarnya dengan tayangan-tayangan yang lain begitu ya. Kalau anak-anak milenial itu hari ini kalau ditanya itu film apa, tayangan apa yang menarik buat mereka maka sebagian besar mereka sekarang mungkin jawabnya drakor gitu ya. Iya. <laughs> uh, dalam hal keagamaan pun ternyata eh, di YouTube ini kan juga sangat umum sekali begitu ya. Tetapi kemudian ada beberapa tayangan-tayangan yang kemudian pada akhirnya itu bisa diklasifikasi dan pada akhirnya orang itu akan memiliki kecenderungan kalau misalnya di kelompok kajiannya itu mengikuti faham A misalnya kan begitu. Maka kemudian di komunitas itu juga didorong bagaimana agar peserta kajian itu untuk mengarahkan pilihan-pilihan tayangan-tayangan itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu ya. Tapi juga ada di perkembangan yang belakangan ini bahwa sebagai contoh misalnya e, mereka sebenarnya juga sangat terbuka misalnya melihat tayangan ceramah Gus Baha begitu yang dari sisi konten memang sangat luar biasa. Beliau adalah pakar tafsir kemudian penghafal Al-Qur'an dan beliau ini juga sangat ahli di dalam hal usul fikih misalnya itu maka kemudian ada juga yang mereka ini dalam hal konten misalnya tidak sealiran dengan Gus Baha, tetapi mereka menjadikan isi kajian Gusbaha itu sebagai referensi di dalam e, cara pandang beragama mereka. Hanya problemnya ketika mereka sudah ketemu dengan komunitasnya, apa yang ada di dalam pemikiran Gusba yang relevan dengan cara pandang mereka, maka kemudian diambil begitu ya. Tetapi kemudian e, ada juga yang misalnya dalam konteks tertentu mereka tidak begitu sependapat, maka kemudian yang terjadi adalah e, mereka tetap kembali kepada komunitas terhadap cara pandang itu, itu yang bisa kita identifikasi dari hasil riset ini, sehingga dari uh, populasi yang beraneka ragam itu, maka kemudian bisa kita klasifikasi bahwa uh, internalisasi nilai-nilai keagamaan itu pada akhirnya dapat dikelompokkan menurut kecenderungan tokoh siapa yang diidolakan oleh mereka. Begitu, Mas Haidar. Jadi, memang teori sosial ini sangat mudah digunakan ketika untuk membaca ini ya realitas ini ya. Dan ini kan saya lihat uh, banyak sekali pengutipan kepada tokoh sosial seperti Peter Berger Pak ya. Iya. Yeah. Ya terkait itu ada kata kunci eksternalisasi dan objektif objektiva objektifikasi dan internalisasi Pak ya. Iya. Yeah. Terus bagaimana Pak ketika agen sosialisasi digital ini seperti YouTube itu? Tadi sudah disebut bahwa uh, sebenarnya bisa mempengaruhi, Pak ya. Tapi perbedaan perbedaan signifikan antara konten agama di YouTube dengan tradisi yang sudah mengakar seperti di di apa di pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang memang terlembaga uh, seperti apa lembaga dakwah atau ya pesantren khususnya lah kan berbeda sekali ya. Iya. Begini Mas Haidar, bagi mahasiswa yang memang sejak dari kecil sudah punya bangunan keilmuan agama yang uh, cukup ya. Jadi misalnya sejak kecil uh, mereka sudah belajar di masjid dan musola, kemudian diteruskan di pesantren begitu ya. Uh, mereka belajar tentang berbagai hal misalnya ya Al-Quran, Tafsir, Fikih, usul Fikih begitu ya. Uh, kemudian punya rutinitas terkait dengan bagaimana ikut pengajian-pengajian yang apa ini sudah ditradisikan di komunitas atau di masyarakat begitu itu mereka akan lebih moderat dibandingkan dengan kelompok tertentu yang belajar agamanya mungkin boleh dikatakan belakangan gitu Lalu. ya jadi mungkin remaja baru sadar pentingnya nilai-nilai keagamaan maka kemudian ketika ketemu komunitas tertentu itu justru yang terjadi adalah mengatakan oh dulu dulu itu berarti apa yang dicontohkan oleh keluarga saya apa guru saya itu oh salah ya itu ya ada yang ada yang kadang-kadang begitu karena memang e, mereka ketemunya komunitas yang dalam tanda kutip mohon maaf sempit melihat bagaimana tradisi yang berjalan di masyarakat ini kalau kemudian kita runut sejatinya adalah bagaimana agama itu kemudian difahami dan, dan ditradisikan begitu sehingga menjadi budaya yang mengakar begitu ya. Sebagai contoh misalnya ada bagaimana ketika orang sedang mendapat nikmat kemudian ada tradisi syukuran, tasyakuran gitu ya, kemudian selamatan yang sebenarnya kalau di itu ya tidak ada kemudian ketika orang selamatan kemudian apa sih sebenarnya yang dilakukan kan itu ya. Pasti baca doa, kemudian sodako lah. Makna simbolisasi inilah yang kemudian, dalam tanda kutip menurut kelompok-kelompok tertentu, itu ketika mereka tidak didasari oleh bangunan teori keagamaan yang kuat. Itu justru yang terjadi, itu adalah benturan, benturan. Begitu ya, benturan. Maka, dalam konteks seperti ini, kita melihat bahwa bagaimana proses eh, integrasi antara. Apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian menjadi apa yang kemudian yang ditonton? Karena kalau tidak punya bangunan teori yang kuat, itu kadang-kadang orang melihat tayangan YouTube itu yang terjadi. Oh, berarti dulu-dulu itu apa yang kami lakukan itu salah, ya? Hmm. ya. Padahal apa yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh tertentu, misalnya itu melalui sebuah proses internalisasi yang luar biasa dalam kurun waktu yang juga sangat panjang, yang kemudian... Tidak serta-merta, karena orang-orang yang mohon maaf, orang-orang pesantren itu lebih senang memberikan contoh baru, kemudian dalilnya mungkin belakangan yeah. gitu ya. Karena manfaatnya bisa dirasakan, sementara itu ada kelompok tertentu yang mendahulukan dalil, kemudian mengabaikan praktek begitu yeah. ya, itu yang, yang sering kita lihat begitu. Maka dalam konteks seperti ini, bagaimana kemudian cara berpikiran model rekonstruksi sosial yang disarankan oleh burger ini memang betul-betul menjadi satu fenomena yang menarik bahwa ketika kita mau mengidentifikasi pola keagamaan seseorang itu menggunakan teori ini sebenarnya sangat sangat cukup sekali begitu ya. ya itu yang yang terjadi dan akhirnya ya. uh, gampang untuk identifikasi pak ya karena kan kalau YouTube ini uh, kalau kita tidak hati-hati mungkin kalau bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya respon Ya seperti otoritas keagamaan seperti kiai begitu, ya. atau jenengan sebagai pendakwah dalam otoritas sebagai pendakwah. Ketika melihat fenomena ini, apakah generasi milenial itu ada potensi ancaman nggak sih kalau hanya sekedar ya kalau sekedar menyimak atau apa kalau menjadi sebuah identitas keagamaan kan juga cukup menjadi perhatian kan gitu. Iya, ada satu pernyataan yang menarik mas di dalam beragama itu. Manlaysa lahuh sehun kan gitu ya. Barang ya. siapa di dalam beragama itu tidak punya guru maka gurunya katanya demit kan itu ya. <laughs> Demitnya Kenapa? Karena nih ya tidak ada proses interaksi yang ya, kemudian bagaimana ketika orang melakukan sesuatu misalnya ada proses verifikasi bahwa apa yang difahami ini kira-kira eh -kira, uh, secara keagamaan itu ya otorat, otoratif otoritas apa iya ya, otoritas, otoritas keagamaan apa. itu kemudian ada dalil-dalil yang kemudian bisa dijadikan sebagai pijakan ya. untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya ada dasarnya ya. gitu ya hanya kemudian dalam tanda kutip itu orang memahami sesuatu itu kan kadang-kadang ya biasalah kita ini Melihat sebuah realitas, kemudian dengan cara pandang yang berbeda, itu maka kemudian akan melahirkan sikap yang berbeda juga. Ini yang kemudian menjadi sangat penting, bagaimana untuk anak-anak muda ini uh, sebelum kita, apa ya, mungkin bertemu dengan komunitas-komunitas yang menurut kita sangat rasional dan akademik itu penting juga untuk dibekali bahwa di dalam beragama itu kita butuh bangunan eh, landasan-landasan kajian-kajian yang memang eh, ini disepakati oleh mayoritas ulama sehingga menjadi referensi pegangan bagi kita sehingga kita ini tidak gampang untuk menyalahkan orang lain gitu betul. itu yang, yang betul. Oke okay, uh, mungkin uh, ini sesi pertama untuk kita menarik sekali uh, obrolan dan diskusi pada kesempatan kali ini bersama Pak Dr. Miftahul Khairi MA yang sudah banyak mengupas tentang pola perilaku ke ke keagamaan masa kini ya, ya yang kekinian khususnya milenial sini uh, dihadapkan pada tradisi dakwah digital dan masa depan kira-kira bagaimana ini tantangannya Oke okay, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini tetap di podcast Selasa Makna tetap menyemai nilai dan merawat nalar. Selamat datang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pusat Inovasi dan Pengabdian Masyarakat dalam Bingkai Keilmuan, Riset, dan Moderasi Beragama. sebagai pusat inovasi dan kontribusi akademik. LPPM hadir untuk mendukung riset, pengabdian, dan pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Visi LPPM adalah LPPM literasi moderasi yang unggul untuk mencapai masyarakat madani internasional pada tahun 2024. Misi LPPM adalah 1 melaksanakan dan mengembangkan literasi penelitian keislaman yang moderat yang mencapai rekognisi internasional. 2 melaksanakan dan mengembangkan literasi pengabdian kepada masyarakat yang moderat yang mencapai rekognisi internasional. 3 melaksanakan dan mengembangkan literasi gender yang moderat yang mencapai rekognisi internasional. 4. Melaksanakan dan mengembangkan literasi penerbitan akademik dan non-akademik yang mencapai rekognisi internasional. 5. Melaksanakan sinergi internal untuk mencapai indeksing internasional. 6. Melaksanakan kerjasana baik internal maupun eksternal secara keseimbangan yang mencapai rekognisi internasional. 7. Melakukan akselerasi rekognisi internasional. LPPMIIN Ponorogo memiliki lima pusat studi, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan menjadi motor penggerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan di IAIN Ponorogo. Kami mendukung dan memfasilitasi penelitian yang beragam dan mendalam, dengan tujuan memecahkan permasalahan lokal, nasional, dan global. Hasil-hasil penelitian ini kemudian dipublikasikan melalui penerbitan ilmiah, sehingga dapat memberi kontribusi nyata pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pusat pengabdian kepada masyarakat berperan dalam memberdayakan dan membangun masyarakat melalui berbagai program, seperti pelatihan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Kami berusaha membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pengabdian kami tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mempererat hubungan antara kampus dan masyarakat luas. Pusat studi gender dan anak melalui riset, advokasi, serta pendidikan, kami mendukung hak-hak perempuan dan anak, memperjuangkan keadilan gender, dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan dengan membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan. Kami berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. moderasi beragama hadir untuk menjembatani dan memperkuat nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dalam suasana kebinekaan Indonesia, pusat ini menjadi wadah dialog dan pemahaman lintas agama yang bertujuan menciptakan keharmonisan dan kedamaian dengan semangat moderasi. Kami berkontribusi dalam membangun masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan. Rumah Jurnal adalah pusat bagi publikasi ilmiah di IAIN Ponorogo. Di sini, penelitian-penelitian unggulan diterbitkan dalam jurnal-jurnal terakreditasi, memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kami memastikan bahwa setiap publikasi memenuhi standar ilmiah dan etika yang tinggi, sehingga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi dan peneliti di seluruh dunia. LPPM IAIN Ponorogo tidak hanya berperan sebagai motor penggerak riset dan pengabdian di lingkungan kampus, tetapi juga aktif membangun kerjasama strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam negeri, kami memperluas jangkauan pengabdian dan memperdalam penelitian yang aplikatif. LPPM IAIN Ponorogo terus bergerak Menjadikan riset dan pengabdian sebagai kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Oke, kita lanjutkan diskusi kita, Pak Coy. Iya, Pak uh... Mas Edwar, Ya. Uh, terima kasih sudah membersamai kami dari sejak awal sampai detik ini masih semangat untuk mendiskusikan riset yang sudah dilakukan Pak Coy yang luar biasa saya kira. Uh, terus saya juga ingin mengkonfirmasi ini Pak Coy terkait dengan kekritisan, nalar kritis generasi milenial ini menghadapi dinamika seperti ini ya khususnya uh, dihadapkan pada yaitu pembentukan identitas keagamaan ya yang yang ter apa ya dihadapkan pada konten-konten di media sosial itu kira-kira nalar kritisnya nanti akan bermasalah apa mendapatkan tantangan yang luar biasa tuh ya terima kasih Mas Haidar uh, tayangan YouTube ini kan sebenarnya uh, menyajikan berbagai pilihan yang sangat luar biasa begitu ya uh, pembentukan spiritualitas kemudian praktek beribadah kajian tentang Al-Quran, tafsir, dan menurut saya ini adalah Uh, sangat luar biasa begitu. Anak-anak muda ini kan generasi yang memang sangat banyak fasilitas yang diterima gitu ya, sehingga uh, di dalam proses pembelajaran pun, pembelajaran pun misalnya mereka diajari tentang critical thinking, bagaimana berpikir secara kritis begitu ya. Uh, cuman yang jadi problem itu ketika mereka tidak memiliki guidance, tidak ada pemandunya di dalam beragama karena Bagaimanapun juga di dalam beragama itu boleh dikatakan ada proses indoktrinasi. Begitu bagaimana nilai-nilai keagamaan itu kemudian ditransformasikan biasanya melalui berbagai proses begitu ya sehingga di YouTube ini kan kalau kita lihat misalnya anak-anak muda yang senang sholawatan maka oh, kemudian iya, iya, kan. dia akan melihat Tayangan-tayangan yang bagi mereka cocok dan relevan begitu, tapi kemudian ada juga mereka yang eh, senang kajian misalnya bisa kita lihat mereka penggemarnya Ustadz Abdul Somad misalnya begitu ya, kemudian Ustadz Adi Hidayat, kemudian kita juga melihat ada yang mereka misalnya anak-anak yang Berasal dari pesantren, mereka sangat senang sekali dengan model-model konten dakwah yang disampaikan oleh Anwar Zahid. Misalnya, kan begitu. Kemudian ada Gus Muafie, kan begitu. Mereka sangat longgar sekali, bagaimana uh, memilih tayangan-tayangan itu. Tapi kemudian yang terjadi adalah ketika mereka sekali lagi ketemu dengan komunitasnya, maka kemudian dari situlah. Awal mulanya mungkin orang itu sangat terbiasa. Oh ini ada banyak pilihan-pilihan yang mungkin bisa diadopsi kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan gitu ya. Tetapi ketika mereka ketemu dengan komunitas-komunitasnya itu yang terjadi ini adalah tidak boleh misalnya kan begitu ya. Betul, betul. Ketika mereka dalam hal praktek beribadah misalnya, kalau sholatnya itu nggak sama persis dengan apa yang dicontohkan oleh ustadznya itu boleh dikatakan. Bukan tidak sempurna, tetapi kadang-kadang tidak sah gitu kan, Betul. luar biasa begitu. Sampai suatu saat itu ketika saya melihat buku yang menurut saya kok judulnya sangat galak sekali gitu ya. Kesalahan-kesalahan dalam menjalankan sholat lima waktu. Kenapa judulnya tidak diubah menjadi cara menyempurnakan sholat lima waktu? Itu artinya secara kebahasaan kan implikasinya luar biasa. Betul. Orang mau sholat saja kok sudah disolah-solahkan begitu ya. Tetapi ada juga yang kemudian, dengan gaya yang moderat itu, mengatakan bahwa orang sudah sholat, tetapi kemudian bagaimana cara sholatnya ini? Kalau menurut pemahaman tertentu, dianggap kurang pas, maka kemudian adalah disempurnakan, bukan justru kemudian disalahkan, kan gitu ya? <laughs> Karena e, penyampaian pesan itu menjadi sangat berbeda ketika yang satu menggunakan bahasa yang sangat garang, begitu ya, kesalahan-kesalahan dalam sholat. Padahal, e, kalau kemudian diubah redaksinya menjadi cara menyempurnakan sholat, tentu ini akan sangat berbeda implikasinya di dalam bagaimana e, praktek spiritualitas yang di kalangan anak muda. Nah, inilah yang kemudian menurut kita penting sekali bagaimana kelompok kajian-kajian anak muda ini memang satu saat biar kita ini bisa membandingkan bagaimana pola pikir keagamaan itu sekali waktu memang perlu masuk untuk di Mas Haidar, untuk yeah. uh, cross-check gitu ya, sehingga bagaimana moderasi beragama itu bisa kita wujudkan, suatu saat kita mungkin bisa mendatangkan uh, ustadz yang mud, misalnya cara pandangnya itu uh, seperti ustadz adidaya, tapi dalam konteks tertentu, kita bisa mendatangkan cara ustadz berpikir menggunakan caranya Gusbah, misalnya kan begitu, sehingga memahami agama itu mungkin bersifat komprehensif begitu ya sehingga e, dari situlah akan muncul bagaimana kedewasaan kita di dalam memahami perbedaan sehingga tidak gampang untuk menyalahkan orang lain iya. gitu berarti kurang lebih kalau saya perlu garis bawah itu perlu ada metodologi ya meskipun itu YouTube ya iya. kalau hanya serampangan dan tidak ada metode yang tepat bisa nggak sih sebenarnya berpotensi yang tidak baik gitu terhadap generasi muda nih khususnya yang milenial itu apakah milenial yang memang awalnya sudah dibekali kalau kita pakai kacamata tadi internalisasi berarti internalisasinya sudah beres dulu baru kalau mau mengikuti konten-konten YouTube ini nggak masalah karena sudah paham metodologinya tapi bayangkan ketika orang yang dari nol langsung ke media sosial kira-kira impactnya ini karena di jurnal kan ada istilah the impact of sosial ya jadi bagaimana responnya Pak Joy, kira -kira. Ya tentu begini. Jadi eh, basis pemikiran itu menjadi sangat diperlukan ketika sebelum kita bertemu dengan komunitas yang lebih luas, kira-kira seperti itu. Bagaimana secara metodologi itu orang belajar agama itu memang butuh apa ya, butuh tahapan kira-kira semacam itu. Sehingga di dalam eh, kitab taklim-taklim ta itu dijelaskan bahwa salah satu uh, syarat yang diperlukan ketika orang mencari ilmu itu adalah waktu lulus waktu yang panjang, bagaimana uh, untuk belajar itu. Kemudian ada wa'irisadu ustadin, arahan guru itu menjadi sangat penting karena bisa jadi apa yang kita pikirkan itu ternyata secara metodologis itu ada celah yang kosong Betul. sehingga menyebabkan cara beragama kita itu kurang pas kira-kira seperti itu. Tetapi kemudian ketika ada teman untuk berdiskusi, kemudian juga ada referensi yang bisa dijadikan sebagai pijakan, yang itu disepakati oleh jumhur ulama maka kemudian akan mengarahkan kepada seseorang itu memiliki cara pandang yang luas kira-kira semacam itu. Sehingga tidak mudah sekali, gampang menyalahkan orang lain ketika berbeda pendapat kan begitu. Yang yang terjadi kan uh, inilah karena generasi milenial ini memiliki jangka masa depan yang mungkin jauh lebih panjang dibandingkan generasi-generasi pertengahan atau mungkin yang tua. Ini bagaimana di masa yang akan datang itu kelompok milenial ini pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat dalam skala luas sehingga bagaimana Cara beragama mereka yang kemudian eh, mengikuti pola-pola ustadz atau kiai-kiai tertentu itu yang kemudian pada titik tertentu memang, kalau bisa, bagaimana silaturahim keilmuan itu tidak hanya terjadi di internal mereka, tetapi kemudian antar kelompok itu untuk bertemu, kemudian mendiskusikan tentang sebuah problem, misalnya terkait dengan masalah spiritualitas, kemudian praktek agamaan, itu menjadi sangat penting, sehingga kalau ada kelompok-kelompok pengajian yang seperti itu maka kemudian diskusi keagamaan itu menjadi lebih cair kira-kira begitu Mas Haidar. Iya. Iya. Menarik sekali. Uh, kalau kita lihat beberapa responden yang sudah diteliti oleh Pak Coy dan tim dalam penelitiannya itu kan melibatkan beberapa mahasiswa milenial Pak ya. Iya. Itu dari beberapa kampus yang ada di Ponorogo dan itu saya kira masuk ke wilayah kota lah perkotaan ya. Yeah. Jadi uh, generasi muslim tapi di wilayah kota. Dan bedanya apa, Pak? Kira-kira seandainya memilih responden yang di desa dan di kota gitu kira-kira bedanya apa tuh? Yeah, ya, penentuan uh, responden ini tentu melalui beberapa pertimbangan, di antaranya adalah karakteristik yang kita sudah tentukan sejak dari awal misalnya hmm. bahwa Memang ada ini ya, perbedaan antara Islam perkotaan dengan Islam pedesaan begitu. Kalau uh, Islam uh, pedesaan itu mereka lebih kuat di dalam praktek, prakteknya. dalam uh, mengamalkan ajaran agama tertentu begitu ya. Kemudian kalau di perkotaan itu biasanya, oh, ini dasarnya apa kan? <laughs> Terus kemudian ya, uh, prakteknya kok seperti ini begitu. Artinya hmm. uh, kalau orang-orang di desa itu di dalam... Ber ber beragama itu biasanya tergantung siapa kyainya kan begitu ya dari Betul, situlah ya. kemudian memiliki pengaruh yang sangat luar biasa ya. sehingga orang tidak lagi uh, ribut tentang ini dalilnya atau atau tidak tapi begitu dicontohkan oleh tokoh masyarakat itu dianggap bahwa ini sangat bermanfaat gitu ya, ya dalam hal uh, spiritualitas kemudian praktek beragama sementara di Islam perkotaan itu biasanya ada dialog-dialog yang ini kenapa kok boleh ini kenapa kok tidak boleh biasanya begitu ya. Dan yang uh, seringkali terjadi itu uh, misalnya begini, uh, ada pro, ada ada persoalan tentang keagamaan yang sebenarnya kalau menurut umumnya ulama misalnya uh, contohlah misalnya persoalan tentang bacaan surat kafi maupun uh, Yasin begitu ya. Bagi masyarakat kita, sebenarnya praktek membaca surat kafi dan surat yasin ini kan menjadi satu hal yang sangat biasa. Tetapi kemudian, di kelompok-kelompok tertentu itu diperuncing, hmm. <laughs> kemudian tidak lagi dipertimbangkan persoalan ketika orang sudah membaca Al-Quran itu sudah bagus begitu ya. Tapi kemudian dikatakan ini ada dalilnya, kemudian ini tidak ada dalilnya, sehingga kadang-kadang orang kemudian menjadi bertanya-tanya, "Loh." Berarti selama ini apa yang kita praktekkan itu enggak ada dalilnya, padahal ada dalilnya juga. Cuma cara memahaminya yang kemudian berbeda sehingga mendatangkan perspektif yang berbeda juga. Kira-kira begitu Mas Haidar. Berarti kalau misalkan tadi respondennya orang ya muslim desa begitu yang lebih otoritatif malah justru yang seperti suri tauladannya, yeah. ya seperti orang yang dipercaya dan dia memang ada prakteknya kelihatan jelas, yeah. tapi berbeda memang ya uh, dinamikanya lah saya kira dinamikanya di yeah, dinamikanya oh. kelompok Islam perkotaan yeah, dengan yeah, pedesaan itu beda. Yeah. Jadi kalau di desa itu ada otoritas, otoritas. yang dipraktekkan oleh tokoh itu kemudian yeah. masyarakat diajak untuk melakukan satu praktek ibadah itu biasanya tanpa ada persoalan yeah, begitu. Betul. Tapi kemudian kadang-kadang di perkotaan ini yang ditanyakan dalilnya mana? Selalu <laughs> <laughs> gitu. mengajak untuk Iya, ya, berpikir -kir 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 -kir. kritis lah kira-kira ya, seperti itu ya. ya. Berarti ada dimensi nalar kritis itu justru ada di perkotaan. <laughs> itulah yang menjadi kenapa kok lebih interest meneliti di wilayah perkotaan ya pak ya. Salah ya. satu alasannya mungkin itu ya. Iya, salah Jadi, satu alasannya hmm. itu mas. Jadi memang setelah kita baca di draft itu kan ada beberapa responden pak ya. Dan kira-kira ya. mereka itu afirmasinya bagaimana pak dalam hasil penelitian itu? Secara Kuantitatif mungkin ya atau kualitatif? Ya, sebenarnya dari uh, responden yang kita jadikan sebagai uh, sampel dalam penelitian kita itu sebenarnya bisa di, bisa dipetakan gitu ya, hmm. bisa dideskripsikan bahwa uh, ada sekitar uh, 29 persen, uh, 29,5 persen uh, mengatakan bahwa media YouTube itu sangat bermanfaat di dalam memahami agama. Kemudian sekitar 20,8 persen mereka sangat terbantu sekali dengan adanya apa ini media YouTube itu terutama bagi mereka yang tempatnya sangat jauh sehingga media YouTube itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang memperkaya pemahaman keagamaan mereka, kira-kira seperti itu. Cuma yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana tayangan YouTube itu tidak sekedar dilihat kira-kira seperti itu. Ada bagaimana proses dialog-dialog yang kemudian pada akhirnya membutuhkan saluran bertemu secara langsung yang kemudian menghadirkan dialog-dialog keagamaan yang mungkin lebih lebih interaktif sehingga bisa membuka cakrawala cara pandang seseorang terhadap uh, masalah keagamaan kira-kira seperti mas Berarti identitas keagamaan mereka itu bisa juga melalui YouTube ketika ada fondasi yang kuat gitu pak kira-kira begitu. Iya jadi uh, identitas keagamaan pada fase awal itu pada akhirnya akan memberikan fondasi yang pada fase berikutnya itu kemudian akan Mempengaruhi terhadap pilihan-pilihan channel pilihan YouTube channel, yang kemudian, ya. kalau saya butuh, misalnya kajian keagamaan seperti ini, maka referensinya siapa? Kan yeah. gitu ya, kan gitu ya. Kalau kemudian saya butuh kajian spiritualitas, misalnya yeah. siapa yang bisa tayangan YouTube, apa yang bisa saya lihat, misalnya kalau saya butuh kajian fikih, misalnya kemudian referensi mana yang perlu saya pilih yang ada di channel YouTube, kira-kira seperti itu. Tapi secara umum, sebenarnya belakangan ini kita berharap bahwa dengan uh, nalar kritis yang berkembang di kalangan uh, anak-anak milenial ini bagaimana kemudian tayangan YouTube itu tidak mendorong mereka untuk berpikir uh, sempit dalam tanda kutip ya tetapi kemudian bagaimana itu menjadi bahan kajian yang pada akhirnya itu menyebabkan mereka bisa berpikir uh, kritis tetapi kemudian pada saat yang lain mereka juga akan berpikir secara bijak sehingga yeah. tidak mudah untuk menyalahkan ketika ada orang berbeda dengan dirinya itu kemudian tidak dijustifikasi bahwa oh ini keliru gitu ya tetapi justru oh ini akan menghadirkan perspektif yang berbeda sehingga dari situlah kemudian orang itu akhirnya menjadi lebih moderat kira-kira seperti itu. Iya. Yeah. Tetapi begini Pak, ketika kita melihat Bagaimana preferensi orang terhadap media sosial kan tadi disebutkan ada modal dulu, awalnya ada pondasi, sehingga dia ingin tahu sesuai preferensinya. Ya. Tapi ketika ada fenomena seperti filter bubble, ya, filter bubble itu maksudnya algoritma yang mengarahkan sehingga yang dia konsumsi itu rata-rata perspektifnya sama terus dan itu bisa menyebabkan dia itu tidak mengerti perspektif yang lain dan bisa menyebabkan potensi yang tidak baik itu misalkan begitu apakah itu bisa diterima pak pendapat seperti itu pak. ya inilah yang kemudian pentingnya bagaimana di dalam belajar agama itu kita butuh guru itu seperti guru, ya? itu yeah. agar kita tidak dijajah, dijajah. oleh cara berpikir yeah. uh, algoritma yang yeah. kemudian mengarahkan cara berpikir orang untuk yeah. kemudian kalau kita kepingin uh, punya cara pandang tertentu, maka kemudian yang harus ditonton adalah ini, ini, ini nah, kan begitu? Iya. Itu kan algoritma <laughs> itu sekarang seperti itu ya. Iya, iya. Dan itu kayak mesin gitu, mengarahkan ya uh, itu scroll ya, scroll iya, dari iya. A ke B ke C, dengan nada yang sama, perspektif yang sama. Dan kadang orang kalau sudah terjebak. Ya, ya mohon maaf kalau menjadi sebuah satu ideologi mungkin dia menjadi konservatif karena sering mm. mengkonsumsi konten yang senada yeah, yeah. atau menjadi terlalu moderat yang terlalu senada. Nah itu kan butuh penjernihan dulu ya. Yeah. Jadi memang dari riset ini saya kira dapat inspirasi banyak, Bapak. Yeah. Jadi terkait bagaimana merespon atau menyikapi perkembangan, Ter terutama ini kan uh, problem disrupsi ya disrupsi. Yeah. <laughs> Gimana begitu Pak? Iya, karena memang begini. Uh, orang yang sudah dipengaruhi oleh intensitas tayangan yang dilihat secara terus-menerus itu tadi kemudian pada akhirnya itu akan menjadi sebuah keyakinan yang kemudian hmm. sangat kuat sekali. Kadang-kadang dimasuki pendapatnya orang lain itu juga sudah sangat sulit sekali. Nah, itu. Inilah yang kemudian menurut kita butuh dialog-dialog keagamaan dia. sehingga majelis-majelis uh, yang terbuka ini menjadi sangat diperlukan begitu ya. Tetapi kemudian ada majelis-majelis uh, yang kemudian sangat eksklusif sekali. Ketika ada orang yang secara simbolik misalnya <laughs> pakaiannya itu berbeda dengan yeah, umumnya jamaah yang hadir di situ. Yeah. Ini siapa kadang-kadang yang negatif itu dianggap sebagai penyusup gitu. Nah, Padahal ini betul. jamaah yang ingin belajar begitu ya. Tapi kemudian karena uh, simbolisasi pakaian yang digunakan itu berbeda dengan mereka itu kadang ada yang mau datang itu wah jangan-jangan nanti saya datang ke situ dianggap penyusup padahal saya ingin belajar kan gitu ya. Ini yang kemudian uh, di dalam beragama cara-cara uh, beragama yang semacam inilah yang kemudian perlu untuk didialogkan sehingga bagaimana tidak menimbulkan uh, sikap dalam tanda kutip menjadi orang yang yang eksklusif, eksklusif begitu. Padahal uh, cara beragama yang model rahmatan lil alaman itu menjadi sangat iya. penting begitu iya. ya karena kita juga tidak tahu dari sekian apa yang kita pahami itu kira-kira yang diterima Allah itu yang pada bagian iya. mana kan itu ya kadang kan iya. ada orang yang kayaknya menjadi panitia masuk surga begitu ya sehingga <laughs> <sudah> punya <ramplingnya. laughs> iya ini kalau orang ini tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan yeah. ini kayaknya nggak layak masuk surga. Wah ini bahaya. <laughs> <L> ya, <laughs> itu kan kayak seperti kontestasi narasi ya. di dalam platform media digital. Coba bayangkan seandainya orang nggak punya kekritisan dalam melihat fenomena itu kan agak sedikit berpotensi ya negatif ya, pak ya. Jadi ya. itu cenderung nanti terlalu eksklusif atau terlalu konservatif atau justru terlalu liberal kan gitu. Jadi ya, jadi ya. memang yang harus diperhatikan itu, pak ya. Iya. Ya, yeah. begitu Mas Heder. Jadi, memang dialog-dialog uh, itu menjadi sangat diperlukan, begitu yeah. ya, biar uh, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu kemudian, ketika kita melihat komunitas yang berbeda, itu tidak kaget tidak gitu kaget, ya. ya. Kemudian, uh, menjadi apa ini? Itu tadi sangat liberal, misalnya kan <laughs> begitu ya. Itu juga nggak baik, kan? Yeah, gitu, semua ya. yang berlebihan, yeah. kan ada yang <laughs> baik, Pak. Ya, sangat konservatif, <laughs> misalnya juga yeah. tidak mudah untuk yeah. menerima cara pandang orang lain. Nah, yeah. memang kita ini. Mau hidup di mana? Kan, gitu, ya. Mau hidup Ketan. dengan siapa? Kalau yeah. kemudian kita hmm. merasa paling benar cara yeah. pandangnya, sehingga ketemu yeah. orang lain, itu yang ada, itu selalu menunjuk, nunjuk, nunjuk <laughs> kemudian Nunjuk salah, kan? Gitu nah. ya. Jadi, kalau kita ambil sisi positif, justru yeah. dengan hadirnya platform digital, semakin membuka keterbukaan. Padahal, yeah. ya, di satu sisi memang yeah. di sisi yang lain, kalau disalahgunakan juga menjadi potensi keburukan juga. Ya, itu memang mungkin uh, dari beberapa yang... Sudah kita diskusikan, Pak. Jadi ada beberapa closing statement mungkin yang bisa disampaikan ke pemirsa terkait dengan riset ini memang penting dan saya kira ini bisa dilanjutkan mungkin ke skup yang lebih besar atau bagaimana gitu, Pak. Ya, terima kasih, Mas Haidar. Generasi milenial itu pada masa yang akan datang mereka akan menjadi tokoh yang akan mempengaruhi masyarakat dalam skala luas. Maka kemudian yang terjadi adalah bagaimana mereka bisa uh, memfilter ideologi-ideologi uh, yang ditayangkan di dalam YouTube itu sehingga pada suatu saat nanti akan membuka dialog di antara mereka sendiri sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang madani kira-kira begitu masyarakat yang berkeadapan kemudian terbuka sehingga bagaimana dialog uh, antar apa ini pemikiran itu menjadi sangat terbuka sehingga masyarakat menjadi lebih damai kira-kira seperti itu ya uh, lebih komunikatif sehingga Uh, bagaimana kegiatan permasyarakat ini menjadi lebih bermakna dan bermanfaat dalam waktu di masa-masa yang akan kira -kira masa datang? Kira-kira begitu mas Eder. Oke, terima kasih Pak Coy, ya. Saya memanggil akrabnya Pak Coy saja. Iya. <laughs> <laughs> Boleh. Sudah, sudah diberi konfirmasi tadi. Uh, terima kasih atas yeah. diskusi yang sangat uh, kaya informasi dan kaya dengan inspirasi hmm. sehingga di Selasa makna ini kita bisa berbagi perspektif ya. Uh, terakhir dari saya sebagai host ya, saya mengutip kata-kata dari Immanuel Kant dalam bukunya What's an Enlightenment itu yang uh, membunyikan satu adagium Sapere aude berani, beranilah untuk mengetahui ya. Mungkin kita bisa mengambil inspirasi bahwa berbagi perspektif itu bagian dari cara kita mengetahui uh, maka tetap berani berpikir ah, iya, dan berani. berdiskusi. <laughs> <laughs> tetap yeah. di Selasa Makna di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya uh, tetap menyimak nilai dan merawat nalar. Terima kasih Pak Coy atas eh, terima kesempatannya. Kasih, Mas Edar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, semoga ya. sukses dan sehat selalu melanjutkan <laughs> risetnya. <laughs>